Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Di video sebelumnya, saya memperlihatkan cara tanam rumput odot ya. Nah, untuk kali ini, saya akan mengajak sobat semuanya untuk melihat bagaimana perkembangan rumput odotnya. Nah, untuk itu simak terus videonya sampai selesai ya. Namun sebelum lanjut, pastikan sobat ternak semuanya tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Update terus video seputar peternakan dari channel Sukmana 28. Oke, terima kasih, langsung aja ya, kita lihat rumputnya seperti apa. Nah, sekarang saya akan mulai dari sini ya. Ini adalah rumput pakcong yang kemarin saya panen. Sekarang udah mulai numbuh lagi tuh. Tuh sobat, rumputnya sudah numbuh lagi. Kemarin udah saya pupuk. Kalau yang ini adalah rumput pakcong. Oke, sekarang kita langsung ke atas sana melihat rumput odot yang kemarin saya tanam. Di bagian pinggir ini sama, ini rumput pakcong. Kalau di daerah saya ini biasa disebut rumput olipan atau jukut pelak. Terus di sini rencananya nanti mau ditanamin rumput odot juga. Nah, kalau yang ini di video sebelumnya saya memberikan tutorial cara penanamannya, yaitu dengan cara menggunakan pupuk kandang atau pohe atau kotoran hewan terlebih dahulu ya. Sekarang rumputnya udah mulai numbuh. Kemudian di bagian pinggirnya pohon jati putih atau gemelinanya sudah pada numbuh juga. Sekarang kita lanjut ke atas. Kalau di bagian ini, tanahnya sebelumnya pernah mengalami longsor. Kemudian saya benahi lalu ditanamin rumput dan pohon juga. Rumputnya sudah sangat hijau, kayaknya bentar lagi panen nih. Oh iya, yang mau tahu keadaan sebelumnya pas tanahnya longsor, ada di video saya sebelumnya ya, silahkan ditonton. Sekarang kita lanjut lagi ke atas sambil lihat pemandangannya. Nah, sebelumnya rumput yang ini sudah saya panen juga. Sekarang sudah numbuh lagi, sudah hijau, bentar lagi sudah bisa panen. Karena lokasinya ada di daerah pegunungan, jadi udaranya sejuk dan pemandangannya sangat indah. Nah, itu dia tadi kebun rumputnya. Oh iya, terima kasih buat semuanya sudah menyimak video ini. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Buat yang belum subscribe, ayo dong dukung saya dengan cara subscribe channel ini ya, karena kedepannya saya akan selalu update seputar peternakan. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.